Tahukah kalian, dengan mengklik tombol like dan subscribe, artinya Anda telah mendukung channel ini jadi lebih baik. Jadi, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you. Oh my God! Wuhuy! Hari ini Pak Kumis bakal piknik alias bersenang-senang, guys. Yui! Huhuy! Kita berlibur setelah menghadapi tugas negara yang cukup penat. Yui! Hari ini Pak Kumis bakal camping piknik-piknik cantik di sekitar sungai dan hutan di sini ya guys ya. Di sini aja lah, udah cukup lah di sini lah. Ntar kalau rada di tengah hutan malah digigit buaya nih kocak. Oke, kita taruh makanan-makanan kita dulu guys. Seneng banget. Selain itu, aku juga udah bawa gitar nih guys. Jadi kita bisa menikmati pemandangan sore di Minecraft sambil main-main gitar. Lalu Pak Gomez juga udah membawa handphone untuk mengetahui informasi-informasi meskipun Pak Presiden sedang liburan ya guys ya. Kalau begitu kita foto-foto dulu nih guys di sini. Ini handphonenya Pak Presiden seharga 50 miliar ya. Jadi kita bisa ngevlog-ngevlog nih di sini nih tuh. Ganteng dikit cekrek cuy. Mantap jiwa guys tuh. Kita bisa ganti-ganti pose kita ya. Cekrek. Tuh mau memoto pemandangan langit kosong. Cekrek. Jelas lah. Masih pagi teman-teman, jam 11:30 di sini kita bisa mengecek jam. Jadi kalau begitu ya, kita santai-santai aja lah di sinilah sambil menikmati udara segar. Wih, ada lebah nih. Kita foto dulu guys. Foto dulu. Cekrek. Cekrek. Foto-foto terus guys. Wah, udah penuh nih kayaknya nih memori kocak. Kebanyakan selfie selfie. Oke guys, coba kita cek hasil foto-foto kita cuy. Ini kan kameranya udah iPhone terbaru nih kocak. Perasaan tadi Pak Kumis moto-moto alam, kenapa ada apa nih guys? Kalau gak salah lihat ini kan kayak penampakan cewek cuy. Coba kita lihat guys di sana guys. Kok ada penampakan di sana guys? Gak bener nih. Siapa itu cuy? Wih, cewek cakep wih. Wih, pilu. Belu, perkenalkan aku adalah Pak Kumis, pemimpin negara Minecraft paling ganteng. Kayaknya aku gak asing deh sama Pak Kumis deh. Aku juga tidak asing. Sepertinya kamu kan Kak Vina kan? Ngapain kamu Kak Vina di sekitar hutan gini mengendap-endap? Kamu ingin ngeprank Pak Kumis yang sedang liburan ya? Bukan. Aku bukan Vina, tapi saudaranya si Vina. What? Saudaranya Kak Vina? Siapa namamu cuy? Namamu gak ada loh. What? Nanti saja aku beritahu soal namaku. Ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini Pak Kumis? Hah? Aku sedang liburan lah di sini lah. Mumpung gak ada Kak Vina itu, saudara kamu yang gembel itu, dia suka menggangguku. Aduh. Ya udah. Kamu bisa nggak bawa aku jalan-jalan? Aku bosan main di sini terus hari ini. Oke. Apakah kau sedang berenang barusan? Wow. Barusan itu habis jemur-jemur sebentar, habis renang juga. Baguslah kalau begitu. Sini nongki-nongki cantik bareng Pak Kumis di sekitar sini. Piknik-piknik cantik cuy. Wah, terima kasih banyak Pak Kumis. Ngomong-ngomong, ada kue untukmu nih. Terima kasih banyak Pak Kumis. Aku suka lah. Kok habis? Ntar aku kasih tumbuhin lagi nih. Aku adalah Sultan Presiden. Pak Kumis, nanti aku bakal tanya ke Vina ya. Kalau aku menemukan cowok yang namanya Pak Kumis, tapi dia baik hati banget karena kasih aku makanan enak dan juga emerald yang banyak. Gak usah cerita Kak Vina. Dia itu orangnya, gak usah kamu ceritain nih. Ntar bakal ribet dah. Iya. Oh iya, di tangan kamu ada apa itu Pak Kumis? Sini, duduk bareng Pak Kumis nih. Aku bakal memainkan sebuah lantunan lagu untukmu. Lagu. Ya udah, aku siap mendengarkannya. Itu lagu apa itu Pak Kumis? Itu trompet ya harusnya ya, malah gitar ya. Ya udah, maaf. Ya udah kalau begitu kita selfie gimana? Oke. Perasaan belum nyanyi udah langsung.
langsung selesai loh. Kita ngevlog-ngevlog cantik nih. Di sini aku punya iPhone 14 terbaru nih. Wuhuhu. Wih, HP-nya para sultan. Yoi, nah, sinian. Kalau itu aku mau deh, Pak kiri Kumis. Dikit, kiri boleh, dikit. Bu. Kita bakal selfie nih. Kiri dikit, kiri dikit. Nah, oke. Menghadap ke kamera. Satu, aduh, tiga. Cekrek. Yoi. Yoi. Aku senang. Mantap. Terus kamu punya hal menarik apa lagi, Pak Kumis? Ayo dong ajak aku jalan-jalan. Kalau di sini gak ada yang menarik sih. Gimana kalau kamu ikut aku aja ke Istana Negara? Istana Negara? Aku belum pernah sih ke sana. Boleh bang, Pak Kumis, ayo. Oke lah, di sana kamu akan mendapatkan hal-hal yang baru dan belum pernah kau ketahui. Yui. Menyenangkan. Ya. Ayo. Boleh tuh. Pak Kumis. Tapi sebelum kita akan ke tempat kamu itu, aku boleh nggak pinjam HP kamu itu buat ngevlog? Oh, tentu saja boleh dong untuk nona cantik seperti dirimu. Yui. Ngomong-ngomong, siapa nama dirimu nona cantik? Dari tadi kamu nggak mau bilang kan? Jadi tidak enak aku memanggilnya. Terima kasih banyak, Pak Kumis. Nama kamu siapa, Nona Cantik? Kamu dari tadi belum bilang nama kamu tuh. Ya nanti aja kalau udah sampai di tempatnya. Oke lah, Nona Cantik. Let's go. Mari kita ke Istana Negaraku. Udah, yuk. Kamu jalan dulu, Pak Kumis. Kamu jalan dulu. Oke, siap. Ntar kamu gak ketinggalan tuh di belakang sono tuh. Gak dong. Kan kalau cowok itu di garda terdepan. Oke lah, siap. Oke, ke arah sini nih Nona Cantik. Sini. Sini Nona Cantik, ini ke arah ke Istana Presiden nih. Aku bakal memujamu dengan makanan-makanan terbaik di Istana Negara aku nih. Oke, sini Nona Cantik. Loh, kemana kau Nona Cantik? Wih, Nona Cantik, kau di mana cuy? Wih, halo. Lah, kok ngilang dia guys? Sini di belakang. Di mana? Kau ntar ketinggalan cuy. Loh, kok kamu malah kabur ke hutan? Ada apa cuy? Wah, sini cuy. Inilah Pak Kumis, aku menemukan sesuatu yang menyenangkan di dekat air. Ah, menyenangkan? Ngapain cuy? Kita langsung aja pergi ke sono. Coba kamu lihat, kamu majuan, lihat. Mana cuy, lihat cuy. Gak ada, woi. Woi, serem woi. Woi parah woi, cewek maling, kembalikan handphoneku. Di mana kamu? Woi, sini kamu ya. Sini kamu. Aku akan menjadi tumbalku dan korbanku. Woi, serem woi, bikin punya pemandul gajah dia gila. Gada punya gada dia cuy, kabur. Woi, punya pisau Jason Friday at 13. Gile. Aku Miss Dasar kau akan menjadi makananku yang melezat. Wih, gila. Ini cewek kanibal ini saudaranya Kak Vina. Kok rada gila, ini lebih gila daripada Kak Vina guys. Kapur guys, cewek kanibal woi. Wih, kembalikan handphone gue. Kembalikan iPhone 14 Pro Max. Akan ku biarkan kau lolos, Pak Kumis, karena kau makan adalah bagi kaum kami. Wah, serem guys. Ini ternyata makhluk suku pedalaman ya. Gila, suku pedalaman kok cantik-cantik begini. Apakah kau memakai topeng cuy? Aslinya kamu jelek macam badut. Duh. Kabur. Pengawal, tolong pengawal. Pengawal, tolong mengawal. Beberapa waktu kemudian. Hei, kabur. Untung aku ada sudah sedia nih. Chest emergency darurat. Anda kira presiden tidak bisa apa-apa, woi? Sini kok kocak. Angkat tangan. Angkat tangan. Kembalikan iPhone 14 Pro kue. Parah. Sudah tidak bisa, Pak Kumis. Ini biaya untuk cewek cantik tentunya. Wah, parah guys. Jangan sampai kalian tertipu oleh wanita cantik. Ternyata dia adalah makhluk buas ya guys ya. Aduh, serem gembel tuh dia. Salah-salah dia itu hantu guys ya tuh. Hantu ini nih, penunggu laut selatan cuy. Aduh, sial bener hari ini. Mau piknik santuy, malah berujung sial. Aduh. Balik aja lah main PS di rumah. Aduh, pusing.